kemudian berbantuan daripada pihak polisian kepada warga masyarakat, termasuk juga di backup oleh dari Dalmas Polda Kalbar yang ada sebanyak kurang lebih satu kombi tadi dipimpin oleh Pak Dir Sabara langsung untuk mengevakuasi ataupun membenahi atap-atap yang rusak, karena rata-rata mungkin dari atap kemudian merapikan supaya bisa diperbaiki dengan baik. Hari ke depan nanti kita akan koordinasi dengan masyarakat juga, nah, karena sifatnya ini kan juga memperbaiki untuk membantulah meringankan beban dari masyarakat yang mengalami musibah, karena tenaga ini ya, tenaga yang dibutuhkan mungkin minim, sehingga kami dari pihak kepolisian berupaya untuk membantu dengan ya dengan apa mengemas puing-puing yang rusak akibat dari bencana puting beliung itu. Oke, siap.